dan sekarang sudah berada di Bandara Surabaya, Juanda ya. Ya. Dan kita ke pintu 12. Gate 12. Kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Makassar. Selanjutnya tetap duduk dan mengenakan sopan aman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sopan aman dipadamkan. Apabila bukan tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang Anda di kursi dan di kantong kursi agar tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Selamat datang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini sebenarnya kacanya nih apa ya? Dek, di Surabaya tadi kan hujan tuh, makanya agak kabel-kabel gini coy. Dan wah, sangat luar biasa. Kita ketemu lagi buat teman-teman yang ada di Makassar nih, sahabat BBL Vlog yang ada di Makassar, kita ketemu lagi nih. Dan bolehlah calling-calling, ngopi-ngopi kita ya kan. Nah, jadi kita coba tersebut itu tersebut itu Sultan Hasanuddin guys. Selamat datang di Kota Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, dan alhamdulillah kita semua selamat. Terus jangan lupa ngikutin terus dengan gue hari ini. Benar-benar capek coy, sampai jam berapa ini? Ini kalau di Makassar 19 lewat ya, udah jam berapa ini? Kota Makassar coy, ini mau ngambil barang dulu. Ambil barang dulu ya. Nah. Ini nih. Ini nih, di sini nih kita ngantri nih. Nunggu barangnya. Belum ya. Oke. Datang Kota Makassar coy, ini dia bandara, ini bos tuh, ini bos udah ya, sendiri aja langsung aja guys. Oke coy, langsung jalan, nanti ketemu lagi. Ini anunya nih.
Oke. Okay. Sama-sama. Yeah. Oke, sahabat Bebel Vlog. Nanti kita sambung di rumah ya. Soalnya aduh, benar-benar capek, coy. Capek dan kita mau menikmati dulu perjalanan apa ya, menuju ke rumah. Soalnya udah lama nih enggak menikmati suasana Kota Makassar malam-malam gini nih. Oke, coy. See you again. Coy, gua mampir beli martabak nih. Kalau di Batam martabak di Terang Bulan. Mantap. Ini coy, sahabat Bebel Vlog. Bagi yang suka kelaparan tengah malam nih. Iya, guys. Sampai jam berapa Mas jalannya? Sampai 12. Cukuplah engkau denganku hihihiter. Jalan apa? Matraha. Jalan Matraha. 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 Bang. Gimana sih ini ya? Matraha. Oh, oke, okay. Matraha. Jadi langsung saja nih nyari nih. Ini martabaknya. Nih. Oh. Jadi di depan ini nih. Nah, gampang nyarinya, coy. Iya. Oke, nih mantapnya. Tuh, keren. Oke. Nanti kita sambung di rumah aja. Di luar. Ini enggak tahu nih. Kok jadi bisa begini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak tahu nih. Ya ampun. Nah, itu apa ini deh? Halo. Hai. Hoi. Baru cuma mau kayu cuma. Hai. Dadah. Jadi nih. Udah nyampe. Nih tapi enggak ngerti lah orang-orang ini. Enggak ngerti. Itu big boss ini, big boss. Hah? Apa lagi? Bang. Oke, guys. Udah gua udah nyampe. See you tomorrow karena aku mau istirahat dulu. Bye. Oke. Okay. Deh, ini kita sudah dijemput nih. Sama abangnya tuh. Hah? Oke, okay, gitu terus. Ini perjalanan dari Makassar ke Polman. Kita enggak tahu nih. Sampai berapa jam di sana apa nih, Bang? Oke, sip. Yo, dia mau di kantor. Perwakilan daerah. Muter-muter jadinya nyari jalan gara-gara demo. Waduh, kasihan abangnya nih. Sampai jumpa.
salah satu untuk belanja oleh-oleh ini. Oleh-oleh. Banyak macam pilihan. Bagaimana bisa tembus?